Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan mereview tanaman hias Acronema Kos, atau nama panjangnya itu King of Siam, biasa disingkat Kos ya. Oke, di depan saya ini ada dua King of Siam ya, Acronema King of Siam. Yang sebelah kanan ini warnanya sudah mulai keluar ya, warna cerah, cerah kuning. Dan di sebelah kiri ini belum terlalu keluar warnanya ya, tapi serapnya itu bagus ya, serapnya bagus. Ini sama-sama menggunakan pot 13, ukuran 13, ukuran remaja ya. Ini yang warnanya keluar, warnanya lebih bersih ya, putih bersih. Dan ini yang warnanya belum terlalu keluar ya, tapi seratnya bagus ini ya. Ini yang bawah hijau, warna hijaunya masih cukup banyak ya. Ini sebelah sini juga, tapi biasanya yang warnanya lebih hijau kokoh seperti ini lebih sehat ya, alias lebih tidak gampang terkena penyakit. Tapi ya, asal yang seperti ini dirawat dengan baik juga kebal terhadap penyakit ya, warnanya juga bagus ya. Untuk harganya, Acronema Kos King of Siam ini berkisar antara 300 sampai 800 ribu ya, kurang lebih, tergantung besar kecil ukurannya. Untuk teman-teman yang sedang cari Acronema, teman-teman bisa cek Instagram kami ya, Bim Bim Garden. Nanti teman-teman bisa, ya nanti teman-teman juga bisa lihat-lihat di Instagram kami ya, karena kami juga jual berbagai jenis Acronema lainnya. Nanti teman-teman bisa cek Instagram kami, Bim Bim Garden ya, karena kami lengkap, berbagai jenis Acronema kami ada ya. Jadi teman-teman bisa langsung DM Instagram kami atau WhatsApp ke nomor Instagram dan nomor WA yang ada di Instagram kami. Oke, saya rasa cukup sekian review tanaman hias Acronema Kos King of Siam kali ini. Next video saya akan mereview tanaman hias Acronema lainnya. Jadi agar tidak ketinggalan video selanjutnya, teman-teman bisa subscribe channel ini ya, dan bantu like, komen, share sebanyak-banyaknya. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.